mewujudkan impian. Segala hal dan jalan harus ditempuh. Satu di antaranya adalah dengan mengenyam ilmu pendidikan. Memiliki ilmu pendidikan, kita dapat menggenggam dunia dan mengejar mimpi besar yang kita punya, sehingga menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sebuah perjalanan inspiratif dari seorang Ashari. Sesuatu yang mampu menginspirasi berarti mampu memberikan suatu pandangan baru bagi orang lain, mampu menggerakkan orang lain, dan mampu membuat orang lain untuk berbuat sesuatu. Iya, dia adalah Dr. Ashari, sosok inspirator pendidikan yang mempunyai semangat menginspiratif dan peduli khususnya di bidang pendidikan. Saya hanya anak seorang petani. Kata inilah yang kerap kali terucap dari seorang Ashari ketika pertanyaan terlontar mengawali perjalanan hidupnya. Ketekunan menyelami pengetahuan dan dunia pendidikan tak lepas dari peran orang tua yang menanamkan kedisiplinan sejak usia dini. Definisi anak petani di pelosok yang tak bisa sekolah tinggi telah dibuktikannya dengan menasbihkan dirinya menjadi rektor termuda di usia 27 tahun. Saya merasa begitu banyak anak-anak yang ada di kampung-kampung seperti saya sendiri gitu ya. Saya dulu SMA-nya di SMA Negeri 1 Mawasangka. Itu satu kecamatan, kota kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Buton waktu itu. Sulawesi Tenggara baru 4 kabupaten, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe, Kota Kendari, Kolaka, dan Kabupaten Muna. Saya mewakili Kabupaten Buton satu-satunya saat itu dan terpilih untuk menjadi salah satu siswa atau praja di STPDN. Ashari pun tak jumawa. Namun inilah titik awal yang membangkitkan semangatnya untuk membantu serta menggelorakan bahwa menempuh pendidikan tak melulu harus mampu dalam finansial. Jebolan terbaik STPDN ini membuktikannya dengan memberikan beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu dan memfasilitasi sekaligus memotivasi mereka untuk melanjutkan pendidikan. Pertama, saya berkeyakinan ya bahwa pendidikan itu adalah jalan, salah satu jalan yang besar yang sudah terbukti saat ini dari dulu sampai sekarang, bahwa itu untuk mengubah masa depan dan cara berpikir orang. Nah, karena itu saya merasa bahwa pendidikan itu harus didorong oleh semua pihak, termasuk saya gitu. Saya yang beralumni berlatar belakang Sekolah Pendidikan Pamung Praja STPDN, saya merasa sampai seperti hari ini itu salah satunya karena diberikan sekolah pendidikan yang gratis oleh pemerintah. Di sela-sela kesibukan yang begitu padat sebagai rektor, Ashari tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Bangun lebih awal kemudian sholat subuh, dia memulai aktivitas dengan merawat dan memperhatikan tanaman serta peliharaan yang mengingatkannya akan kehidupan orang tuanya sebagai petani. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, gimana? Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik ini. Iya.
Pak, ini lagi kasih makan ayam apa ini, Pak? Ini ayam kalkun. Oh, ayam kalkun. Jadi saya di rumah ini memelihara banyak ayam kalkun, bebek angsa, bebek apa itu Manila, kemudian bebek petelur, ayam juga. Alhamdulillah ayam kalkun saya itu sudah berapa kali menetas, tapi kita biarkan sama induknya mati terus anaknya. Oh, begitu. Jadi saya coba pada saat menetas ini minggu lalu, saya suruh tukang saya untuk bikinkan saya kandang-kandang begini. Saya coba buatkan perlakuan khusus gitu, mudah-mudahan dia bisa bertahan hidup. Ini keserahan saya pada saat pagi, setelah melaksanakan sholat subuh, setelah sarapan pagi bersama keluarga, saya keluar, beri makan ini, kemudian beri makan anak ayam saya, bebek saya yang lain. Habis itu melihat tukang saya yang sedang kerja membangun perumahan. Si kutu buku yang hobi berkebun ini juga bercita-cita menjadi petani yang sukses. Karena menurutnya, bertani dan berkebun adalah cara terbaik dalam berinvestasi. Salah satunya, yaitu menanam pohon jati. Setiap lahir, anak saya 10.000 pohon jati saya tanam di kebun. Oh, setiap anak berapa pohon saya jati? Saya tanamkan 10.000 pohon. 10.000 pohon. Nah, nanti kemudian pada saat jati itu yang bisa hidup, kemudian bertahan dari 10.000 itu. Iya. Umpama hanya 3.000 atau 1.000, pada saat mereka dewasa, itu sudah lebih cukup menurut saya untuk menjadi pegangan mereka apabila mereka telah berumur 17-20 tahun yang ke depan. Wow. Karena jati-jati yang begini, itu menunggu 10 tahun lagi, ini sudah bisa dipanen semua bagi mereka. Tak hanya pohon jati, saya pun diajak untuk bertandang ke kebun cengkeh yang letaknya tidak begitu jauh dari kediamannya. Pak, ini bisa dibilang ini kan perkebunan, tanah, dan juga beberapa usaha-usaha lainnya yang sudah Bapak miliki. Kira-kira sebenarnya ini menjadi cita-cita dari kecil Bapak nggak sih yang memang, aduh aku pengennya orang-orang bisa bekerja dan Bapak bisa membuka lapangan kerja itu sendiri? Yang pertama itu memang saya keluarga petani ya, anak petani saya. Habis itu, jadi yang namanya tanah itu saya suka, berkebun itu saya suka. Yang kedua, sebagai pegawai negeri kemudian kita harus betul-betul pintar untuk memikirkan ke pengeluaran kita. Jadi saat saya bertugas di Kolaka, kemudian menikah, saya jadi staf khusus bupati, saya jadi ketua stike, kemudian menjadi rektor, saya diberi tugas waktu itu untuk menangani perusahaan PT Kakao di Kolaka. Itu penghasilan saya, semua saya arikan, kalau ada yang menjual kebun, saya beli. Wow. Saya tidak pernah mau memikirkan konsumtif, betul, untuk beli-beli mobil-mobil baru, apa segala macam. Berpakaian yang ini saya nggak terlalu bagus, pentingkan. Yang bagus-bagus begitu ya Pak? Saya nggak terlalu pentingkan. Saya pentingkan ini beli tanah, beli kebun, kemudian itu saya persiapkan. Karena saya pikir saya harus mempersiapkan masa depan saya dan anak-anak saya. Oleh itu, setelah kita bisa beli tanah-tanah ini, kita beli, kita harus berdayakan masyarakat yang punya cengkeh di sini banyak. Yang punya kebun banyak, tapi cara perawatan, cara pemupukan itu mereka agak kurang. Jadi di sini, setelah saya telaten, betul-betul ini mas ini tinggal di sini, dia setiap 3 bulan sekali sudah memanggil pekerja yang datang untuk membantu membersihkan. Musim panen begini nanti, ini musim panen puncaknya bulan depan ini. Itu 3 bulan akan datang tukang panen sampai 10-20 orang lagi mereka tinggal di sini untuk 3 bulan. Sampai produksi itu selesai. Nah ini kita bisa kasih contoh kepada masyarakat, kalau you punya cengkeh itu 100 pohon saja, satu pohon bisa menghasilkan 15 kilo, satu pohon itu kering, maka kalau 100.000 per kilo cengkeh itu, paling turun sekarang itu umpama 80.000, you bisa dapat 1 ton, berarti kamu dapat 8 juta, sampai 10 juta lebih gitu. Itu paling sedikit hasil dia dalam 1 tahun. Kalau dia bisa dapat lebih dari 1 ton, dia bisa dapat uang sampai 80 jutaan gitu, atau dalam 1 tahun, berarti dia punya penghasilan setahun itu kan sampai 7 juta per bulan. Itu dia cukup merawat cengkeh 1,5 hektar. Itu sebenarnya alam kita itu begitu mudah, begitu luas memberikan kita rezeki, cuma kita saja kemampuannya bagaimana caranya membuat mereka memberi contoh, gini loh, Pak Sari saja berkebun, masa kamu tidak gitu. Selain itu, bersama dengan koperasi kampus USN, Ashari membangun perumahan dosen. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memudahkan tenaga pengajar, khususnya para dosen dan staf, agar dapat memiliki rumah sendiri dengan biaya yang ringan. Pak, tujuan pribadi Bapak untuk pembangunan perumahan ini apa sih sebenarnya, Pak? Yang pertama, itu kalau saya sebagai rektor negeri hanya mengandalkan penghasilan sebagai rektor negeri itu akan susah.
Yeah. Artinya kita tidak mungkin bisa menyekolahkan anak lebih baik gitu ya. Okay. Kemudian membiayai kebutuhan sosial kita juga. Betul. Dengan masyarakat itu pasti kurang. Yeah. Jadi salah satu jalannya saya harus mengembangkan usaha yang memang saya sudah persiapkan sejak zaman saya masih rektor swasta dulu. Mm-hmm. Sebagai rektor negeri kita nggak boleh memegang perusahaan. Memang ini bukan perusahaan yang kerja. Yeah. Ini memang koperasi kampus. Ini bagian dari pemberdayaan usaha kampus. Mm-hmm. Kami membiayai sendiri, mempersiapkan lahan sendiri. Mm-hmm. Kami kerjasama dengan manajemen Fakultas Teknik untuk menggambar, mendesain apa segala macam, memberi pengawas, dan kami memberikan keuntungan kami per tahun minimal 5% kepada koperasi kampus yang itu bisa digunakan untuk kesejahteraan karyawan kampus USN. Okay. Nah, itu yang kita bangun. Yang kedua, kita mengutamakan semua pegawai USN dan dosen USN apabila untuk mengambil perumahan di sini. Mereka yang kita berikan kesempatan pertama dengan beberapa jenis kemudahan. Keringanan. Misalnya mereka tidak perlu bayar uang muka. Iya. Itu bisa termasuk di saat pandemi ini saya hilangkan untuk biaya akad notaris itu saya kosongkan. Okay. Ditanggung sendiri oleh kita gitu ya. Iya. Jadi itu yang kita berikan kepada ini. Dan alhamdulillah sekarang bukan cuma karyawan USN itu sudah masuk juga dengan masyarakat umum dari TNI, Polri, BUMN itu sudah ada di sini semua yang bertinggal. Iya. Itu yang sedang saya lakukan dan itu tujuannya semua. Pertama untuk memberi contoh kepada pegawai-pegawai saya bahwa kita bisa saja mendapatkan penghasilan yang halal, penghasilan yang halal di luar kita punya profesi sebagai pegawai negeri, itu bisa mulai dari apa? Mulai dari bertani, menanam jati, menanam cengkeh, itu semua bisa kita lakukan. Kemudian termasuk melakukan bisnis, umpama seperti kayak gini perumahan, itu bisa juga kita lakukan peternakan, bisa kita lakukan perkebunan, itu bisa semua. Yang tidak bisa itu karena kita tidak mau berpikir. Oke, nah Pak, kira-kira moto dalam hidup Bapak sebenarnya apa sih? Tidak ada yang sulit dalam hidup ini, tetapi jangan pernah memudahkan segala sesuatu ya. Jadi segala sesuatu yang sesulit itu tidak akan sesulit yang kamu pikirkan. Dan tidak semua yang mudah itu akan semudah seperti yang kamu bayangkan. Jadi jalani saja dengan tetap waspada gitu. Nah, itu saya punya prinsip hidup. Kemudian apabila kamu melaksanakan sebuah sesuatu, segala sesuatu, langkah, tindakan, tujuan. Yang pertama tanya dirimu gitu, apakah ini semata-mata demi keuntungan pribadi kamu gitu, untuk tujuan pribadi kamu gitu. Kalau hanya tujuan pribadi kamu, udahlah, nggak usah terlalu berani. Tapi kalau kamu berpikir bahwa langkah ini saya tempuh bukan hanya untuk diri saya, tapi ini untuk kebaikan orang lain lebih banyak, maka itu langkahkan kaki. Insya Allah, Allah itu membantu kamu untuk sukses. Ashari merupakan pribadi yang cukup luwes dan terbuka luas bagi siapa saja. Ashari telah menorehkan sejarah prestasi dengan mengantarkan Universitas 19 November atau USN Kolaka dari sebelumnya berstatus swasta menjadi universitas negeri yang dianggap tidak mungkin oleh sebagian kalangan. Walaupun semua pencapaian tersebut tak semudah membalikan telapak tangan. Saya pertama masuk di STIKIP itu pada tahun 2004. STIKIP itu gedung itu adalah yayasan ya, didirikan yayasan. Pendirinya jelas itu pakai akte notaris. Kemudian setelah itu di dalam jangka waktu selanjutnya berjalan tahun 90-an itu diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah daerah. Sehingga ketua-ketua STIKIP itu sejak pertama malah itu Pak Jalante yang pertama itu pembantu gubernur wilayah kepulauan wilayah daratan yang berada di Sulawesi di Kolaka gitu. Jadi ketua STIKIP pertama. Kemudian Pak Yusran Silondae, itu juga pejabat yang ada di sini waktu itu kepala dinas. Kemudian berlanjut ke Ibu Mustika Rahim, itu juga pejabat. Kemudian Pak Yan Iswan, itu semua pejabat kepala dinas pada saat itu. Nanti kemudian saya itu masuk di situ dalam posisi waktu itu juga di Pemda sebagai staf khusus Bupati Kolaka. Saya jalankan itu posisi itu. Pegawai yang ada di dalam itu setahu saya itu tidak ada yang tidak ada pegawai tetap yang sebagaimana mestinya gitu. Karena pegawai sebagaimana mestinya itu ada karirnya, kemudian ada gaji pokoknya. Itu saya tidak temukan. Yang saya temukan di situ dua orang pegawai yang bukan pegawai negeri yang diperbantukan di situ, namanya Pak Kadar, Dr. Andus Muhammad Kadar, dengan ada satu yang lulusan SMA namanya Pak Jiaman. Dua orang itu ketemu. Kemudian ada pegawai Pemda yang diperbantukan di STIKIP namanya Ibu Suhera dengan Pak Piris, itu dua-duanya sudah almarhum. Keadaan itu yang saya ketemukan. Mahasiswa waktu itu hanya 250 orang, SPP semester itu 250 ribu.
Saya dibantu Pemda pertama kali 250 juta. Uang 250 juta itu itulah yang saya gunakan. Saya minta pertama kali ke Pak Bupati untuk memindahkan kampus STIKIP itu dari BLK lama, itu SKB lama yang kecil. Saya minta dipindahkan ke lokasi yang sekarang di Jalan Pemuda. Alhamdulillah disetujui. Setelah itu kita mulai membangun kampus itu. Dua hari setelah menjadi negeri, mahasiswa semakin banyak, SPP juga meningkat. Yang saya kami kagum dengan kepemimpinan Asar ini, Pak, pada waktu kepemimpinan sekolah tinggi perguruan dulu, tidak diperhatikan itu yayasan. Tidak diperhatikan. Nanti kehadiran beliau baru mereka dikasih insentif, sehingga merasa ada tanggung jawab. Wah, kalau begini katanya, apalagi kami sanksikan kepada seorang Asari. Sehingga pada waktu itu Asari dengan keberaniannya mendirikan universitas negeri dan banyak masyarakat mencibirkan bibir. Wah, tidak mungkin mau jadi universitas swasta negeri. Apalagi kita ini di daerah pelosok. Tapi alhamdulillah saat ini kita lihat ya, dengan berdirinya universitas negeri ini bisa merangkul akses-akses yang ada di Kabupaten Kolaka ya, mendekatkan kita saudara-saudara kita yang tadinya mau kuliah di Bandung, Jawa apa semua, mereka sudah sampai di Kolaka. Kenapa? Karena Kolaka itu universitas negeri. Tahun 2014 penegrian pertama, saya adalah pegawai staf yang pertama sekali ditugaskan untuk lanjut tugas belajar S2 yang di mana saya juga alumni daripada USN. Saman pada Dr. Asari saya dikuliahkan di sini. Ya. Namun pada saat itu 2014 saya ditugaskan untuk lanjut program pasca sarjana di Universitas Gadjah Mada oleh Bapak Dr. Asari. Saya sendiri yang memang punya pertimbangan pada saat itu, terlalu banyak pertimbangan, akhirnya saya tidak jadi berangkat. Alhamdulillah sejak kepemimpinan beliau banyak yang kami rasakan di sini. Terutama kami pegawai yang sudah lama, di mana masa depan kami menjamin. Dulu sebelum beliau memimpin sebagai rektor, kami ada keraguan untuk bekerja di sini. Ashari begitu peduli bagi kesejahteraan para staf, karyawan, serta para dosen yang telah mengabdi. Dia selalu menanamkan kepada mereka untuk optimis, tidak iri hati, dan tidak berlaku curang ataupun korupsi. Pada saat menerima dosen-dosen di STIKIP, kemudian USN, saya prioritaskan mereka yang sudah sarjana. Pada saat masuk sarjana, itu langsung saya kirim untuk sekolah. Saya kirim sekolah ke Jawa. Dan untuk lebih mendorong SDM, saya kerjasama dengan kampusnya teman saya waktu S3, Universitas swasta di Surabaya, untuk buka kelas kerjasama S2, Magister Administrasi Publik. Dan itu berjalan sampai 3 program. Di situ staf saya sekitar 20-an lebih ikut kuliah di situ. Alhamdulillah di tahun 2012, atas rekomendasi Rektor USN Kolaka, kami mengikuti program beasiswa pra-S2 di ITB. Setelah masa studi selesai, kami kembali mengabdikan diri di kampus kami. Dan saat ini saya telah menjadi salah satu dosen teknik pertambangan di program studi teknik pertambangan USN Kolaka. Setiap penerimaan pegawai negeri, kita mendapat jatah yang lumayan besar. Jadi selama negeri ini kira-kira kita dapat jatah sekitar 150-an lebih. Dan itu cara menerimanya supaya semuanya masuk di USN itu dengan cara yang benar. Saya bawa semua panitia penerimaan yang terlibat penerimaan, termasuk yang sudah lolos TKD. Jadi mereka yang sudah lolos TKD tinggal wawancara, saya bawa ke masjid. Di masjid saya minta tolong sama imam masjid, kemudian untuk memimpin sholat hajat sumpah, supaya sumpahnya dikabulkan. Dan saya sumpahi semua, termasuk saya disumpah, bahwa siapa-siapa yang berani menerima pemberian dalam bentuk apapun dari calon pegawai yang akan diseleksi ini, maka uang yang diterima atau barang yang diterima itu, kalau dimakan masuk dalam tubuh itu akan jadi kanker gitu. Proses penerimaan CPNS di Universitas 19 November Kolaka itu sangat murni dan akuntabel. Di mana pada saat kami diterima di USN, kami semuanya para peserta yang lolos seleksi TKD dikumpul kembali di auditorium USN Kolaka untuk diambil sumpah di bawah Al-Quran oleh rektor sendiri. Alhamdulillah itu 3 kali kita menerima pegawai. Saya tidak mendengar persoalan protes bahwa ada yang masuk di USN karena membayar. Saya tidak ada keluhan, saya terima, dan tidak ada juga isu-isu desas-desus. Perjuangan Ashari tidak sampai di sini.
memimpin perguruan tinggi negeri baru memiliki berbagai macam dinamika. Ashari harus memikirkan lokasi pembangunan, di mana bangunan lama belum cukup untuk menampung birokrasi dan perkuliahan. Untuk itu, mencari lokasi yang tepat untuk pembangunan universitas negeri dianggap perlu. Dengan persyaratan, harus memiliki tanah seluas 30 hektar. Kebetulan pada waktu itu, ada saya punya tanah 1 hektar, saya ingin hibahkan kepada USN ini. Maka pada waktu itu, saya hibahkan kepada kepada kampus ini, sudah sementara di fondasi, dikerjakan itu lokasi untuk kelas jauh dari Kolaka sana, USN. Datang lagi informasi atau surat bahwa kampus ini sudah mau dinegrikan kalau ada tanah 30 hektar. Kita pergi menawarkan Popalia ini kalau memang bisa di sini Popalia karena di sini cukup luas. Seperti ungkapan, hasil memang tidak akan mengkhianati proses. Tahun 2014, keinginan masyarakat Kabupaten Kolaka untuk mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi dapat terwujud dengan hadirnya kampus berstatus negeri di wilayah mereka. Kampus ini adalah satu-satunya perguruan tinggi negeri yang ada di kabupaten, khususnya untuk wilayah Indonesia Timur pada saat itu, yang juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Alhamdulillah, mulai dari segi ekonomi maupun dari segi pendidikan dan pola pikir masyarakat saya sangat berdampak besar. Disebabkan dengan berbornya orang-orang yang berpendidikan di desa saya. Kemudian di desa saya juga ekonomi alhamdulillah dengan adanya WSN masyarakat sangat tersentuh, yaitu mereka sudah bisa berjualan, jualan kelontong, kemudian pendapatan per kapitanya alhamdulillah sudah naik. Bagaimanakah sosok Ashari sebenarnya? Lelaki yang sejak kecil hobi membaca ini ternyata hanya seorang ayah yang begitu perhatian terhadap keluarga. Bersama dengan seorang istri Umi Nur Anah, mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu hidup sederhana dengan tidak memanfaatkan jabatan dan berbagai fasilitas milik orang tua. Demi menghindari hal tersebut, Ashari mempercayakan pondok pesantren untuk membina anak-anaknya. Anak-anak beliau ini dia percayakan sama saya untuk dibina, dididik. Dan saya juga mendidik anaknya beliau ini sama dengan anaknya orang-orang yang lain. Saya tidak melihat bahwa ini anak-anak seorang pejabat apa. Saya didik seperti anak yang lain. Kalau dia melanggar, saya hukum juga. Dan akhirnya, seluruh pencapaian gelar, jabatan, kekayaan, dan segala nikmat semua bersifat sementara dan hanya titipan semata. Ashari sadar betul, semua yang dilakukan hanyalah kehendak dari Maha Pencipta yang semuanya akan kembali kepadanya. Semoga kelak akan muncul Ashari-Ashari lain yang menginspirasi. Inspirasi bisa datang dari mana saja, dan Dr. Ashari bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Karena inspirasi itu hidup dan mampu memberi hidup untuk orang-orang yang mau membagi dan menerimanya dengan ikhlas.